Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tom and Two. Kali ini kita akan spill sebuah lemari yang terbuat dari bahan plat besi dan ini ada 3 pintu ya. Dan yang paling menarik pintunya ini adalah pintu slideng ya, sehingga bisa hemat tempat ya. Nah, ini terbuat dari besi, jadinya ini anti air, anti rayap dan juga anti jamur ya, Mommy Bunda ya. Dan untuk ukurannya cukup gede ya, untuk panjangnya 160 cm, lebarnya 50 cm dan tingginya 185 cm. Dan warnanya putih marble dan juga untuk pintu yang tengah sudah ada cerminnya. Jadi kalau misalnya Mommy Bunda mau bercermin pasti kelihatan ya dari kaki sampai ujung rambut. Dan ini plat besinya juga tebel ya Mommy Bunda ya. Warnanya putih dibalut dengan motif marble, cukup cantik banget ya ini ya. Nah seperti ini Mommy Bunda sudah ada kuncinya, jadi bisa aman ya kalau Mommy Bunda nyimpen barang-barang, baju-baju ataupun juga perhiasan-perhiasan di sini ya. Nah kita spill langsung saja ya untuk dalamnya. Untuk pintu yang sebelah kiri ini terdiri dari tatakan-tatakan ya, ini banyak tatakan untuk menyimpan baju-baju lipatan ya buat Mommy Bunda. Ini cocok banget ya buat koleksi baju ya, karena ini banyak banget untuk baju lipatan ya. Selain itu ini juga cocok untuk Mommy Bunda yang suka koleksi baju gamis ya, karena di pintu yang bagian tengah ini ada gantungan panjang ya. Coba kita lihat saja ya di dalamnya itu seperti apa ya Mommy Bunda ya. Nah kita buka untuk pintunya, tinggal geser saja gini kan. Nah kemudian di tengah ini cukup lega ya untuk baju gantungan. Yang paling menarik itu gantungannya dari atas ini ya Mommy Bunda. Nah seperti ini ya gantungannya, ada stainless kayak gini untuk gantungannya, bahan gantungannya. Nah kemudian sampai bawah Mommy Bunda. Jadi kalau misalnya Mommy Bunda itu nyimpen baju panjang atau baju gamis itu nggak kelipet-lipet ya. Jadi bisa aman ya bajunya ya, nggak kelipet-lipet. Nah nutupnya juga gampang ya, tinggal geser saja sehingga tidak makan tempat ya. Buat Mommy Bunda yang tempatnya terbatas ini sangat recommended banget ya. Nah kemudian di pintu yang ketiga ini tinggal geser saja bukanya, ada tatakan di atasnya dan yang paling menarik itu ada lokernya atau brankas untuk menyimpan perhiasan ataupun juga untuk menyimpan uang ya Mommy Bunda. Nah ini bisa untuk menyimpan uang, tinggal dikunci saja biar aman ya, nanti kuncinya diambil gitu ya. Dan di bawahnya itu ada tatakan-tatakan untuk menyimpan baju lipatan Mommy Bunda. Dan pastinya Mommy Bunda penasaran untuk harga dari lemari ini. Harganya cukup Rp3.500.000 saja Mommy Bunda. Dan semoga video ini bisa menginspirasi Mommy Bunda Palibulik Pak Dimbok D, bolo-boloku semuanya. Dan apabila video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar. Sekian, jumpa lagi di video saya selanjutnya.